Pilihan raya kecil PRK yang bakal berlangsung di Port Dickson, Negeri Sembilan dapat membantu mempromosi sektor pelancongan di negeri itu. Ini dinyatakan Menteri Besar Negeri Sembilan, Aminuddin Harun. Beliau yakin dengan kehadiran wakil media dari dalam dan luar negara sepanjang tempoh berkempen kelak, sudah pasti destinasi menarik di kawasan yang mendapat julukan Pantai Peranginan Negara serta Bandar Tentera Darat itu turut dijadikan tumpuan liputan. Kita yakin bahawa selepas ini akan banyak wartawan luar negara turun ke Port Dickson dan akan tinggal di Port Dickson, dan mereka akan melihat Port Dickson itu sendiri. Dan kerana itu saya mengharapkan orang Port Dickson supaya memastikan bandar ini bersih. Kita ingin melihat bahawa bandar peranginan ini bersih, bandar tentera darat ini bersih, indah, supaya wartawan dapat mempromosikan. Samping mereka melihat kempen yang dijalankan, mereka dapat mempromosikan Port Dickson di luar negara. Justeru semua pihak serta agensi yang terlibat perlu memastikan kebersihan Port Dickson berada dalam keadaan yang baik sepanjang masa dan bersedia menerima jumlah pengunjung yang dijangka meningkat.